Persib baru nyangking gelar juara kahiji di Liga Hiji 2023-2024 di Papag Kalawan Sukabunga. Kumang ratus-ratus ribu bobotoh di Sabudeureun Gedung Sate Kota Bandung. Poe Sabtu 1 Juni 2024, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin miharep bobotoh salawasna ngajaga kondusivitas Kota Bandung. Mangratus-ratus ribu bobotoh ngagegekan jalan di hareupeun Gedung Sate Kota Bandung sarta lapang Gasibu Mapag pamain Persib anu nyangking gelar juara kahiji dina Liga Hiji 2023-2024 satutas ngalehkeun Madura United kalawan skor 3-1 di Bangkalan. PJ Gubernur Jawa Barat bebarengan jeung Kapolda Jawa Barat Pangdam 3 Siliwangi, Ketua DPRD Jawa Barat, PJ Wali Kota Bandung, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat serta manajer Persib mapag tim Persib di Gedung Sate. Pawai itu arak-arakan pemain katut piala Liga Hiji mapaisan eta kagiatan. PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin ngawilujengkeun gelar jawara Persib. Liantik itu BG ngageuing bobotoh sangkan salawasna ngajaga kondusivitas Kota Bandung. Eta hal teh patali jeung kasus diruksakna mobil plat B ku oknum bobotoh poe Jumaah 31 Mei 2024. Kemenangan Persib dengan tertib ya. Udah saya sampaikan, jangan ganggu lagi lah. Tunjukkan bahwa kita bobotoh yang tertib, bobotoh yang terbaik. Tidak hanya jumlah tapi juga kita menjaga keamanan dan juga kita tidak perlu merusak lagi. Piala nanti dipajang di sini, Pak. Piala kan punya Persib ya, bukan punya, mereka itu sudah PT ya, jadi itu hak semua di Persib ya, jadi tidak akan kita taruh di Pemprov, itu milik mereka, milik sebagai, karena mereka sudah profesional, sudah menjadi PT, jadi itu milik mereka ya. Jadi cukup pegang aja, berat tapi. Bey nembrakeun eta gelar jawara teh mampu dicangking luyu kana kadisiplin pamaen nalika latihan, kapunjul Bojan Hodak, sarta pangrojong bobotoh. Tapi sakumna bobotoh dipiharap salawasna tartib sportif turta mampu ngajaga kondusivitas Jawa Barat, utamana Kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.